Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi saya harus hati-hati karena di depan saya ada tafsir ya. Tafsir Al-Qur'an. Karena itu tidak boleh kenceng-kenceng, jangan sampai jatuh. Tapi enggak akan jatuh karena dia lumayan tebal. Jadi Sobat RH sekalian, saya mendapatkan tamu istimewa malam ini, yaitu Kyai Haji Rohmat S. Labib ya. Beliau adalah pengarang kitab ini ya. Tapi dulu aktivis juga di organisasi yang kemudian dilarang-dilarang juga ya kan. Oke, namanya Tafsir Al-Wa'i ya. Apa artinya ini? Ini juz amma ya. Iya, betul. Jadi saudara sekalian, kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, cincinnya itu. Itu cincin apa tuh? Kecubung, apa? Kecubung. Apa ya? Enggak tahu saya. Tafsir apa namanya? Oh, apa? Pokoknya zaman batu lah ya. Iya. Pas zaman batu itu mendapatkannya. Dulu waktu zaman batu kita sering mendapatkan batu cincin. Semua orang gosok batu cincin ya untuk apa? Untuk menghilangkan kepenatan hidup. Jadi Ustaz, ini the time to learn ya, waktu untuk belajar. Jadi saya tahu sobat era sekalian barangkali sedang menunggu-nunggu perkembangan kasus Brigadir J ya kan. Tetapi di utak-atik perkembangannya baru itu-itu aja ya, bahwa lokus deliktinya sudah dipastikan sekitar ya rumah Irjen Verdi Sambo yang di Duren 3. Kemudian beberapa satu jam sebelumnya Brigadir J dalam keadaan sehat walafiat, kemudian proses kematiannya juga begitu cepat ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi itu kita simpan dulu karena kita mau belajar mengenai tafsir Al-Wa'i ini, tapi sekaligus bicara yang lain lah Ustaz ya. Iya, iya. Islamofobia dan lain sebagainya. Boleh. Soalnya biasanya karakter Sobat RH dan dimanapun di dunia ini, kalau disuruh ngaji, nah mundur semua. Kalau ada gosip, maju semua ya kan. Terutama gosip-gosip politik ya. Tiba-tiba si X mundur, wah si X ketangkap, wah itu baru rame ya. Misalnya ternyata si X menjadi tersangka, itu baru rame ya. Tapi ini kita lihat yang ringan-ringan dulu. Dalam pengertian bukan hot news, tetapi jelas berat dari sisi keilmuan. Ustaz, saya tanya ya, ini apa tafsir? Jadi saudara sekalian, kemarin itu kan saya dikasih buku satu jilid sebenarnya ya, jilid ketiga. Tapi buku ini ternyata 4 jilid. Nah yang datang ke sini baru 3 jilid. Jadi ada kewajiban untuk jilid yang lainnya ya. Jadi ini namanya Tafsir Al-Wa'i juz amma. Jadi 4 jilid ini baru juz 30 ya? Iya, juz 30. Jadi juz amma saja, bayangkan juz amma saja bukunya sudah segini banyak ya, kayak tafsirnya Buya Hamka apa yang terkenal? Al-Azhar. Al-Azhar ya kan tafsirnya Buya Hamka. Tapi ini tafsir Al-Wa'i. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Wa'i itu, Ustaz? Iya, sebenarnya yang pertama tentang maknanya ya. Iya. Al-Wa'i. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu wa'ayai, wa'yun, wa'yan. Dua ini sebenarnya satu kata yang mengandung dua hal, yakni al-fahmu wal khifdu. Jadi orang memahami dan orang mengingat. Kalau diringkas dalam bahasa itu kesadaran. Oh, kesadaran. Ya. Oke, okay. Consciousness ya, kesadaran. Tapi Ustaz, tadi ada saya yang lupa ya, karena ini mengalir begitu saja. Ustaz, background agamanya, pendidikannya di mana Ustaz? Saya pendidikan, kalau pendidikan formal, dengan pendidikan umum. Oke. Okay. Mulai dari SD, SMP, SMA. SD di? SD di Tuban. Di Tuban. SMP, SMA di Tuban. Tuban ya? Oh, Tuban. Jawa Timur. Dulu Pelabuhan Tuban terkenal tuh, zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Islam lah, Pelabuhan Tuban. Jadi SD, SMP, SMA di Tuban. Kemudian kuliah di? Kuliah di Surabaya. Di IKIP Surabaya. IKIP Surabaya. Sekarang sudah jadi universitas. Sudah universitas. Okay. Universitas Surabaya. Jadi itu gak ada mahasiswa UPI itu. Universitas. Pendidikan kalau itu. Padahal IKIP. Universitas padahal IKIP ya.
Kemudian S2, S3? S2-nya di IAIN Surabaya. Sekarang sudah jadi UIN. Sudah UIN ya? Surabaya. Ya, Universitas Islam Negeri. Jadi jurusan apa di Sunan Ampel, Ustaz? Sebenarnya jurusan Ekonomi Islam. Oh, Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Jadi tapi kok bisa menafsir Quran ini gimana jalan ceritanya? Ya, yang pertama kan pendidikan itu kan tidak hanya diperlukan dalam pendidikan formal. Iya. Saya banyak belajar di pendidikan non formal. Oke. Iya. Yang pertama di beberapa tempat belajar, baik yang resmi, misalnya ada dulu untuk belajar bahasa Arab kita pernah belajar di sebuah lembaga pendidikan bahasa Arab. Oke. Lalu kemudian juga kita di beberapa ma'had, apa istilahnya pesantren-pesantren siswa, termasuk kita belajar juga ke beberapa ulama dan kiai yang kita datang ke. Oke. Misalnya siapa kalau ulama atau kiai yang sempat Ustadz? Di antaranya kalau di Surabaya saya pernah belajar kepada Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau adalah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Oh, itu di antaranya. Tapi bukannya itu karya Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Nama seseorang. Nama seseorang ya. Ya mungkin ya, bapaknya terinspirasi dengan kitab kitab Ihya Ulumuddin ya. Ada juga banyak ulama-ulama lain yang kita belajar, termasuk juga beberapa dari Timur Tengah akhirnya kita belajar. Tapi penguasaan bahasa Arab sejak kapan tuh, Ustaz? Ya sejak belajar bahasa Arab, sebenarnya sejak kuliah itulah kita. Sejak kuliah. Jadi kuliah itu lebih banyak jadi aktivis masjid ya. Iya, jadi daripada aktivis universitas ya. Iya, jadi gitu. Di masjid itu di kuliah itu kan di ada masjid kampus. Yeah. Saya tinggal di masjid kampus itu. I see. Ya, jadi, no wonder jadi ya. Jadi justru belajarnya banyak di situ di masjid kampus. Jadi saudara sekalian, beliau ini ternyata lebih muda daripada saya ya kan. Cuma karena ustadz kelihatannya harus dituakan. Karena ada pelihara jenggot juga kan. Silakan Ustadz lanjutkan ini sekarang usia 51 tahun ya. Baru aja ulang tahun Juni kemarin ya. Tanggal 26 Juni, 2 hari sebelum Sandiaga Uno. Tapi saya sudah ingatkan, Presiden Indonesia itu lahirnya rata-rata bulan Juni. Pak Harto, Pak Bung Karno, Jokowi, Habibie kalau tidak salah. Jadi ada 4 presiden yang lahirnya bulan Juni, Ustadz. Oke, calon presiden, wakil presiden Sandiaga Uno ya kan? Nah, kemudian tanggal 21 dan ada juga yang 1 Juni Fadlizon. Dan 21 Juni itu Neno Warisman. silakan Ustaz. Baik. Lanjutkan. Yang pertama seperti yang tadi disebutkan, ini sebenarnya satu buku tafsir yang sebelumnya adalah merupakan tulisan-tulisan lepas. Bukan tulisan lepas, tulisan yang ada di satu majalah. Nama majalahnya majalah Al-Wa'i. Iya. Kita dulu punya penerbitan, sampai sekarang sebenarnya ada majalahnya Al-Wa'i. Iya. Mungkin bisa ini kan. Iya. Itu majalah itu ada tentang politik, tentang ekonomi, tentang tapi tentang perspektif Islam semua. Iya. Ada rubrik namanya rubrik tafsir. Tafsir. Nah, saya itulah kemudian diminta untuk mengisi di rubrik itu, lalu kemudian dari situlah saya menulis jadi buku ini. Meski sudah saya rombak mungkin 200% dari tulisan yang ada. Karena karena di situ kita ada sekitar 5 halaman, ini ada ya, satu judul bisa sampai 30 halaman. Oh, sih. Jadi berapa edisi di tafsir yang ada di itu sudah saya tulis di situ mulai tahun 2004 sampai sekarang. 2006. 2006 sampai sekarang. Oh, sih. Jadi 2006 sampai sekarang ya udah berapa? Sekarang sudah 16 sampai tahun. Surah Al-Muzammil. Tapi sebelumnya beberapa ayat-ayat yang terpilih kita kan, setelah itu kemudian urut dari Anas, sekarang sudah sampai surah Al-Muzammil. Sekarang ini baru yang jadi buku yang surah At-Takwir. Jadi intinya adalah juz 30 ya? Baru juz 30. Tapi yang sudah terbit di majalah itu sampai Al-Muzammil. Jadi dari tafsir ini Ustadz ya, apa yang Ustadz yang paling berkesan yang pernah kita tahun baru Islam kapan ya? Besok? Besok Ahad, Sabtu atau Ahad? Oh, Sabtu ya, bukan besok kan? Iya, bukan. Sabtu. Sabtu. Iya. Hari Sabtu ya, satu Muharram ya. Ini malam Jumat cocok juga. Iya. Jadi saudara sekalian, coba apa yang menarik dari tafsir ini, Ustaz? Sebenarnya begini, sebelum kita bicara tentang tafsir, sebenarnya kalau kita ini kan tafsir kan mentafsirkan Quran. Iya. Tafsir itu kan sebenarnya menjelaskan apa yang terkandung dalam Quran. Iya. Nah kadang-kadang
bukan kadang-kadang. Al-Quran itu kan yang menarik adalah posisi pertama itu menjadi petunjuk, hudan. Oh iya, hudan lil mutakin. Dan ini kalau ada dalam bahasan tafsir namanya al-munasabah bainal ayat. Jadi hubungan korelasi antar ayat. Jadi Quran itu kalau sebagian orang membaca itu mungkin tidak memiliki urutan yang jelas, seolah-olah meloncat-loncat. Tapi begitu kemudian kita dalami itu ternyata memiliki urutan yang sangat sistematik. Bahkan antar surat satu dengan surat yang lain itu memiliki urutan yang sangat sistematik. Maksudnya Quran satu kesatuan itu sudah sistematik, sistematik ya? Sekali. Jadi tapi penyusunan itu kan memang Rasul sendiri yang mendiktikannya kan. Jadi kalau susunan ayat misalnya ayat 1, 2 sampai akhir, bahkan sampai 114 surat itu itu dari Rasulullah. Iya, langsung dia langsung kan. Iya, Rasulullah dari Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, saya mau mengatakan ini sebenarnya. Jadi kaitannya dengan urutan katalah surat pertama itu namanya surah Al-Fatihah. Iya. Surah Al-Fatihah itu Masya Allah luar biasa. Nah, di situ ada hal yang menurut saya sangat penting untuk diingat. Ya, semuanya penting ya, tapi ada yang konteks pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Bahwa surah Al-Fatihah ini surah yang kita harus membacanya dalam sholat minimal 17. Iya, 17 kali. 17 kali. Iya. Yang dalam bacaan Al-Fatihah yang wajib kita baca itu ada satu doa. Yang doa itu Allah ajarkan kepada kita. Berarti itu doa yang sangat penting. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. The right way ya. Jadi kita kan banyak keinginan, kita banyak kebutuhan. Tetapi Allah SWT itu mengajarkan kepada kita kebutuhan yang paling penting bagi manusia itu jalan adalah lurus. Jalan petunjuk, jalan lurus. Okay. Untuk menempuh jalan yang lurus itu perlu petunjuk. Perlu petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Okay. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah seperti itu, maka kita buka dalam surah berikutnya, surah Al-Baqarah. Ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an. Ya. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah ini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita itu begini. Ketika kita sholat, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka dalam surat berikutnya mengatakan bahwa tuh jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. I see. Jadi kalau kamu ingin menempuh jalan yang lurus, petunjuknya inilah ada dalam kitab dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebenarnya berarti kalau kita itu dalam sholat itu, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, semestinya ya pelajarilah Quran. Bacalah, pelajari isinya, ngerti apa yang di dalamnya supaya kamu berada dalam petunjuk. Oke. Lah kalau kamu tuh setiap hari meminta petunjuk kepada Allah SWT, tapi sementara dikei petunjuk tidak mau. Berarti permintaan bohong. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, halalan thayyiban. Lalu kemudian dikasih rezeki yang halal tidak mau. Iya. Malah kemudian dia mencari rezeki yang haram. Berarti sebenarnya perkataannya dusta. Bukan begitu? Iya. Nah, jadi yang itu saya kira penting untuk mendudukkan di situ. Berarti kalau kita bicara tentang Quran, dan itu menjadi kepada orang yang sentral. Bertakwa bukan beriman saja ya. Di situ disebutkan muttaqin. Ini kalau kita luar biasa. Karena kan coba lihat dalam ayat tadi sebelumnya. Ya. Siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat. Iya. Maka berarti kalau kita lihat kembalikan tadi dalam surah Al-Baqarah tadi kan, Quran itu kan hudan. Iya. Dan kepada siapa? Aslinya dalam ayat yang lain Al-Baqarah juga hudal linnas, petunjuk seluruh manusia. Iya. Tapi hanya saja di antara seluruh manusia itu
hanya ada sebagian yang memenggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Oke. Okay. Mereka itulah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. I see. Dan orang-orang yang bertakwa itu kan kalau kita dalam ayat-ayat yang lain, itu tempatnya surga. Oke. Diu'iddat lil muttaqin, disediakan surga untuk orang-orang bertakwa. Itulah maka tadi disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya sebenarnya itu nyambung. Jadi kalau kamu ingin minta petunjuk, maka ikutilah Al-Quran, karena Al-Quran adalah jalannya orang yang engkau beri nikmat, jalannya orang yang engkau ridhoi. Yang beri dinikmat dari itu orang yang diberi surga ya. Iya, jadi kenikmatan yang paling besar adalah ridho Allah dan surga. Surga. Itu. Apalagi yang lebih besar daripada dari surga. Iya. Gitu? Dan yang tidak kalah menariknya, Quran itu kadang-kadang begini. Ini dan bukan itu. Oke. Okay. Supaya tidak keliru. Iya. Jadi misalnya Bang Harun itu, Rafli Harun itu ini, bukan itu. Tuh, okay. Supaya tidak salah. Iya. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang tersesat dan yang bukan dimurkai. Yang dimurkai. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat tadi, mengembalikan pada surah Al-Baqarah tadi, itu kan sebenarnya ayat pertama muttaqin. Iya. Bagian pertama apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Okay. Bagian ketiga apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Iya. Bagian yang pertama adalah orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, an'amta 'alaihim. Bagian kedua, kafirin dan munafikin, adalah orang-orang yang dzalim dan maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim, yang dimurkai dan orang sesat. Nah, tadi Masya Allah, kalau kita baca Quran itu setiap pilihan kata itu mengandung makna yang luar biasa. Coba panjenengan renungkan, itu ada sebutkan an'amta 'alaihim. Kan kalimatnya engkau beri nikmat atas mereka. Mereka, ya. Tapi begitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Dimurkai. Kalau konsisten dengan kalimatnya harusnya apa? Ghairil ladzina ghadabta 'alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Tapi kok kalau orang yang engkau beli nikmat, Allah dilibatkan an'amta 'alaihim. Kalau yang sesat tidak digunakan yang orang yang dimurkai, bukan yang engkau murkai. Enggak, ya. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Allah kasih sayang tetap. Bahwa bukan begitu, bahwa sebenarnya murka yang Allah timpakan kepada mereka itu sebenarnya adalah akibat perbuatan sendiri. Kamu sendiri. Yeah, I know. Jadi kalau kamu dimurkai, itu bukan karena Allah memang ingin memurkai kamu. Okay. Kamu sendiri yang memilih jalan untuk yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, lagi kalau kita kembalikan tadi yang pertanyaan. Jadi kalau ketika memberi nikmat, bahasanya aktif. Aktif. Tapi amta. Iya. Misalnya kita sholat. Iya. Allah memberikan pahala. Tapi sebenarnya ketika kita sholat itu kan ada peran, bukan hanya peran kita. Kita sholat karena kita sehat. Kan kita bisa haji karena kita punya uang. Iya. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kamu tidak mau sholat, itu berarti kemauanmu sendiri, nggak ada di situ. Iya. Nah, itu jadi ini kalau kita lihat bahasa Quran itu istilahnya dalam bahasa Arab itu dakik, detil, satu kata. Inilah yang kemudian saya mencoba untuk mendalami dalam tafsir ini, sehingga kalau tadi Bang Harun sempat singgung di luar tadi, mengapa kok tebel? Ini juga yang saya singgung. Jadi bukan sekedar makna globalnya, tetapi sampai pilihan-pilihan katanya itu yang nanti kembali lagi tadi menjadi hudan, menjadi petunjuk. Petunjuk. Betul. Oke, Ustaz, untuk membuat ini ya, tentu kan Ustaz tidak hanya belajar bahasa Arab, kan? Tentu saja. Bahasa Arab kan cuma tools-nya doang. Tapi belajar referensi-referensi. Nah, itu referensi-referensi yang Ustaz pelajari itu dari mana saja?
termasuk dari abad keberapa misalnya, kalau ada yang abad yang tua. Kan itu yang kelebihannya, kalau kita bicara kelebihannya Quran dan para penafsirnya itu kan bisa, waduh, bisa dirujuk sampai zaman Rasul kan, kira-kira begitu. Yang pertama, Quran itu sebagai satu kesatuan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana Tapi ngomong-ngomong, kopi sudah ada ya? Belum. Oh, belum datang. Oke. Itulah enaknya kalau di apa, di YouTube begini. Nah, disebutkan dalam Quran itu lau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsir. Seandainya Quran itu bukan dari Allah, niscaya kamu akan dapatkan kontradiksi yang sangat banyak. Iya. Jadi kan mungkin pernah belajar bahwa Quran itu kan turun selama 23 tahun. Iya. Kalau manusia bisa nulis 23 tahun, itu mungkin pendapat sekarang dikoreksi besoknya. Iya. Tool model tulisnya sudah berubah. Iya. 23 tahun. Iya. 22 tahun, berapa 2 bulan, 22 hari ya. Rasulullah SAW coba kita lihat, apa Qurannya tidak berubah bahasanya, konsisten dan satu kesatuan. Oke. Nah, maka tadi kalau tadi bicara tentang tafsir, maka untuk memahami Quran harus memahami ayat satu dengan ayat yang lain tadi. Oke, kaitannya sehingga, ya. Supaya saling menjelaskan satu ayat tadi. Nah, yang kedua sebenarnya juga penjelasan di Rasulullah. Rasulullah SAW itu ketika istilahnya dalam Quran disebutkan wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnasi ma unzila ilaihim. Jadi kami turunkan adzikra kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, penjelasan dari para sahabat Nabi dan kemudian para tabi'in. Nah, kalau ditanyakan kitab ini mencoba untuk mengambil itu semua. Kalau mungkin panjenengan bisa buka, panjenengan bisa lihat hampir setiap kalimat atau setiap paragraf saya ada referensinya. Ini jilid 3, kemudian ini jilid 2. Tapi besok-besok mungkin perlu digitalisasi, Ustaz. Iya. Karena kalau begini kan susah bawanya kan. Tapi kalau digitalisasi itu, insyaallah nanti kita. Bahkan Ustaz bisa masukkan ini ke dalam YouTube misalnya. Jadi nanti ketika ada, saya misalnya ada Quran, oh sudah saya kasihkan ke salah seorang hafiz. Jadi tadinya saya mau ini. Jadi dia ada teman buat Quran, ceritanya itu dia di barcode, kemudian bisa langsung terakses di YouTube atau di media sosial. Jadi orang nggak susah gitu ya, misalnya. Okay. Nah, kalau ini boleh dibuka ya? Boleh, silakan. Ini kan sudah diberikan. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Jadi makanya namanya tafsir, interpretation ya, bukan arti kan. Kalau arti kan letter lock, kalau tafsir itu artinya sebenarnya penjelasan. Iya, penjelasan. Penjelasan bayan istilahnya. Karena kalau penjelasan itu bisa harus sejelas-jelasnya kan? Iya. Oke. Kalau di sini ya, orang yang beruntung dan orang yang merugi, ancaman keras bagi penolak syariah, anugerah kepada Rasulullah. Ini apa nih? Ini anunya, kita buat judul-judulnya supaya lebih, kan tidak, kan ada bagian-bagian, kita potong-potong lalu kemudian. Nah, kalau lain paling catatan kakinya bisa dilihat tuh hampir setiap halaman mesti ada catatan kaki. Jadi itu sehingga bukan, kalau tadi disebut pengarang, ini saya bukan pengarang sebenarnya. Jadi lebih perujuk. Penulis. Bisa juga perujuk. Gak ngarang-ngarang, perujuk. Iya, jadi karena tidak mengarang sama sekali. Karena kalau di hukum itu, kalau di Amerika itu ada namanya blue book. Blue book itu buku biru, buku rujukan, kayak gini loh, merujuk. Jadi kadang-kadang artikelnya itu cuma 10 halaman, tapi rujukannya 20 halaman. Itu bisa dilihat, setiap itu udah rujukan belakangnya itu. Kadang satu penafsiran itu kita ambil dari beberapa tafsir. Sehingga kalau ditanyakan tadi referensinya itu, saya berusaha untuk sebelum saya tuliskan berbagai tafsir saya buka untuk mendapatkan satu kejelasan. Kadang-kadang ada penjelasan di sini bagus, ada penjelasan di sana. Jadi saya sebenarnya tidak dalam kapasitas menafsirkan, tapi lebih banyak itu mengkompilasi. Mengcompile penafsiran-penafsiran yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mensistematisasi, lalu kemudian mencoba untuk menyimpulkan, menekankan beberapa perkara-perkara yang perlu diinginkan. Dan itu juga ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang tidak hanya dalam aspek penafsiran. Iya. Nah, sedikit saya ingin lanjutkan tadi yang saya jelaskan. Kan tadi petunjuk tadi. Yang menarik itu kan, selain setelah dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Nah, ada dua hal situ. An'amta itu siapa? Nah, dalam ayat yang lain nanti disebutkan. An'amta itulah an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Siapa gambarannya itu? An-nabiyyin, nabi, orang yang mendapat wahyu. Oke. Okay. Siddiqin, orang yang membenarkan wahyu. Oke. Okay. Asyuhada, orang yang berjuang sampai mati dalam memperjuangkan tegaknya wahyu. Oke. Okay. Wassalihin, orang yang mengerjakan, mengamalkan wahyu. Wahyu. Wahyu dari Allah SWT. Berarti okay, ya petunjuk Quran tadi. Oke. Okay. Bukan jalannya orang yang maghdub, orang yang dimurkai, dan orang yang sesat. Dalam satu hadis sebutkan al-maghdubu alaihim al-yahudu. Okay. Wad-dolin an-nasoro. Iya, iya. Mereka lah yang disebut dengan gak usah maghdub. Nah, okay, iya. Nah, maksud saya ingin mengatakan gini. Iya. Kalau kita kembali Quran sebagai petunjuk tadi. Iya. Quran ini kan isinya bukan hanya tentang ibadah. Iya, iya, iya. Dalam Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Misalnya kita buka dalam surah Al-Baqarah itu ya. Iya. 178 itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul syiyam. Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Oh, qisas. Oke. Okay. Dua contoh kamu itu qisas. Iya. Dalam pembunuhan. Iya. Orang terbunuh. 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Iya. Dua contoh puasa. Ya. Dalam Al-Baqarah juga 216 kutiba alaikumul qital. Diwajibkan untuk perang. Oke. Okay. Berarti Quran bukan hanya bicara tentang asyam puasa, ya, tapi juga tentang al-qisas. Iya. Hukuman, hukum sanksi pidana ya, bagi pelaku kejahatan. Iya. Ada juga hukum perang. Kalau hukum perang itu berkaitan dengan politik luar negeri sebenarnya, ya, kalau kita kaitkan. Iya. Dan hukum-hukum yang lain itu gambarannya. Nah, okay, sampai kemudian hukum acara ada di situ, lalu kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Nah, ketika disebutkan hudalil muttaqin itu artinya apa? Orang muttaqin itu menjadikan Al-Qur'an beserta hadis sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka, dalam seluruh aspek kehidupan mereka, bukan hanya dalam soal ibadah, yeah, tapi juga dalam soal muamalah, muamalah maliyah tentang keuangan, sampai soal politik dan kenegaraan. Nah, ghairil maghdubi alaihim radhdallin, bukan jalannya orang tersat, orang non muslim tadi. Yeah. Nah, ini yang tadi saya sebenarnya ingin masuk ke sini. Umat Islam, ya, kalau kita lihat sebagian besar ini mereka terima Quran sebagai petunjuk dalam soal puasa. Oke. Okay. Tapi dalam soal pidana dia tidak mau menggunakan Quran, justru mengambil undang-undang dari Romawi. Romawi. Siapa Romawi itu? An'amta 'alaihim atau maghdubi 'alaihim balat. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi sebenarnya dari ayat ini saja sebenarnya itu sudah kita sudah bisa memposisikan Quran itu harusnya berada di mana. Iya, iya. Jadi kalau di atas kepala itu artinya benar-benar di atas kita, yang memimpin kita, yang harus kita jadikan imam, bukan hanya simbolik di atas kepala. Itu ini ya. Kita umat Islam kalau dalam belajar haji Quran, Ka'bah, tapi begitu ekonomi dia tidak mau mengacu ekonomi Quran, ekonomi sunnah, ekonomi Islam, tetapi justru mengenai yang disebut maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi instrumen modern banyak mengikuti maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau kita lihat, ya, padahal kalau kita kembali lagi, ini, Quran itu memerintahkan kepada kita untuk mengambil Islam itu tidak sebagian-sebagian, total, kafah. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanudkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah itu. Secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat menarik juga itu dalam ini, jadi ada juga yang tadi disebut Quran itu ada namanya sabab nuzul ayat ini yang saya bacakan tadi. Nah, dengan sabab nuzul itu menjadi makin jelas apa makna sebuah ayat. Sebab nuzul ayat itu dalam diceritakan dalam banyak tafsir itu ceritanya adalah
ada ini, ada orang-orang Muslim yang sebelumnya adalah ahlu kitab, orang-orang Yahudi masuk Islam. Yeah. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Nabi kopi buat sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Ustaz, kopi atau teh? Ya, nah, teh dan air putih. Nah, enggak apa-apa, dikasihkan aja tehnya. Kasihan Ustaz nanti malah ke Tapi ininya cangkirnya di sini enggak apa-apa. Cangkirnya apa ininya ditaruh di sini? Enggak apa-apa. Kalau tehnya oke, enggak apa-apa. Sini, ya, sini. Ya, sini. Air, yang penting air itu. Nah. Oke, makasih banyak ya. Oke, okay, start. Nah, kasihan Ustadznya. Oke. Okay. Nah, airnya tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah barokah ini. Siapa? Ya, Ustadz. Nah, ya, jangan di dekat-dekatin nanti kelihatan mereknya. Enggak juga sih. Kalau saya sih biasa aja tat. Enggak terlalu fanatik tat, biasa aja. Oke. Okay. Ya. Mungkin situ tat. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, oke. Okay. Ya, alhamdulillah. Oke. Okay. Ya. Berarti padahal ya, jadi ada orang-orang Muslim tapi sebelumnya adalah ya, pemeluk agama ya, Yahudi. Ya. Lalu kemudian mereka minta izin kepada Nabi. Ya. Inti izinnya gini, ya Nabi, ya Rasul, bagaimana selain kami mengamalkan Quran, kami juga mengamalkan Taurat. Iya. Biar dia tidak kehilangan pengaruh. Iya, artinya bukan, maksudnya dia tetap ingin melaksanakan ajaran yang dia percayai sebelumnya. Iya. Gitu. Kan biasanya kaitannya karena biar tidak kehilangan pengaruh. Iya, iya, itu bisa juga. Iya. Mereka kami juga masih melakukan ibadah hari Sabat. Sabat itu Sabtu ya. Sabtu. Lalu ya, turunlah ayat ini tadi. Ya ayyuhalladzina amantu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Jadi ayat ini mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang beriman, masuk kamu kepada Islam. Maksudnya ambil Islam itu kafatan, keseluruhan. Jangan kamu pilih-pilih. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Apalagi cuma sepertiga. Sepertiga. Atau seperlima. Ya kafatan tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jadi terhadap Islam kamu jangan pilih-pilih. Pada saat yang sama kepada orang non kepada ajaran yang lain jangan kamu ikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin. Jangan ikuti. Okay. Kata ini juga mengutip ya, Ibnu Jarir al-Tabari, maka yeah, ajaran yang mereka dapatkan sebelumnya ini yang disebut ayat ini khutuwati syaitan, langkah setan. Padahal kitab itu kan kitab yang sebagian memang ada yang itu asli, karena dianggap perubahan-perubahan itu ya. Yeah. Oke, okay, itu kita menjadi anu ya. Yeah. Itu menjadi bagian yang katakanlah kita pahami tapi karena ini YouTube umum. Jadi kita tidak eksplisit ke situ ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, saya ingin mengatakan tadi mestinya umat padahal itu sebagiannya jauh dari Tuhan. Yeah. Apalagi hukum yang murni dari akal manusia. Itu saya ingin mengatakan itu sebenarnya. I see. Iya, iya. Yeah. Maka mestinya, yang masih separuh-separuh saja suruh tinggalkan, apalagi yang itu. Nah, ambil seluruhnya dan jangan ambil yang lain, karena sudah mencukupi. Kecuali tidak ada, maka kita bicara ijtihad. Ya, ijtihad itu pun kalau dalam pandangan Islam itu merujuknya kepada Quran. Iya, harus harus ada ininya kan, dalil, cantolannya, dasarnya, nggak sembarang aja. Iya, begitu. Nah itu sebenarnya maka kita tadi dari dasar itulah kemudian kita, karena Quran tadi menjadi petunjuk, berarti di dalamnya itu memang perlu dengan petunjuk yang harus kita dalami. Oke, okay. Ustadz, ada satu hal yang barangkali yang kita bicarakan gini, dimensinya banyak sekali pastinya ya kan, tapi kita bicara tentang otoritas ya kan, siapa yang memiliki otoritas untuk menafsirkan sebuah sikap. Katakanlah misalnya, misal ya kita misalkan, tiba-tiba kita menghadapi suatu masalah, lalu masalah itu harus dipecahkan menurut, katakanlah menurut hukum Islam ya, menurut Al-Quran dan petunjuk lainnya. Siapa yang berhak memutuskan itu sebagai otoritas? Gini, tergantung. Let's say misalnya LGBT gitu-gitu kan? Ya, ya begini. Gini. Misalnya, siapa yang mau yang berhak gitu? Gini aja. Atau perkawinan yang beda agama, keyakinan agama gitu. Gini, dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat.
ada ayat yang muhkamat, ya, yang terang jelas, ya, dan ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat, ya. Mutasyabihat itu ada remang-remang, ya, yang kurang jelas, ya, ya, bisa menimbulkan banyak pengertian. Ya. Nah, kalau dalam perkara-perkara yang jelas terang itu tidak mungkin ada perbedaan. Oke. Kalau ada perbedaan, itu pasti salah. Pasti salah. Pasti salah. Misalnya, contoh LGBT misalnya. LGBT udah jelas itu. Oke. Karena ayat Quran tentang LGBT, terutama kaitannya dengan perbuatan liwat, itu terang disebutkan dalam beberapa ayat yang disebut fahisyah, perbuatan yang keji. Kalau disebut fahisatan, perbuatan keji, itu pasti kejahatan. Iya, iya, iya. Nah, jadi tidak mungkin mengatakan ini perbuatan yang bagus dan seterusnya. Apalagi kalau kita kembalikan kepada kan yang kalau tadi sudah otoritatif menafsirkan Quran, siapa? Rasulullah. Oke. Okay. Apa kata Rasulullah? Man wajadtumu ya malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Oke. Okay. Faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kamu dapati mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut? Maksudnya lima. Yeah, yeah. Bunuhlah pelakunya dan objeknya. Iya, iya, iya. Jadi itu kan, itu masa bisa ditafsirkan bahwa itu boleh. Iya. Hak setiap orang kan tidak bisa. Gitu. Jadi ada yang muhkamat. Kalau dalam bahasa yang lain ada yang qat'i, yang pasti. Qat'i. Qat'i, iya. Pasti. Ya tidak, tidak mungkin kan adanya perbedaan pendapat. Gitu. Jadi kalau ada pendapat sudah pasti nyeleneh dan tidak bisa diterima. Oke. Okay. Gitu. Apalagi yang disebutkan tadi. Tadi kalau seandainya yang bisa memungkinkan adanya perbedaan pendapat, yang mutasyabihat. Ya, tadi. Yang mutasyabihat. Ya, mutasyabihat itu ketika ada perbedaan pendapat. Nah, bukan berarti ketika ayat itu tidak sejelas dalam yang muhkamat. Maka ya, pertama ayat yang mutasyabihat itu dikonfirmasikan, dirujukkan dengan ayat yang qat'i. Oke. Okay. Supaya kan Quran tadi seragam, yeah, satu, yeah, gitu. Yeah. Sebagai contoh gini, Bang Refli. Yeah. Dalam bahasa Arab itu ada kata yang menunjukkan domir. Domir itu kata ganti. Yeah. Saya itu satu orang, ada kami, ya. Yeah. Ana satu, nahnu kami. Yeah. Nah, kalau saya itu tidak ada perbedaan, artinya satu, satu. Apa namanya, satu orang tunggal yeah, singular. Tapi kalau nahnu dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan banyak, bisa tunggal juga, bisa tunggal, tapi maknanya litakdim, yeah, litaksir untuk menunjukkan banyak, yeah, bisa litakdim untuk menunjukkan kebesaran besar. Nah, gitu. Makanya kami kalau anu kan penerjemahan kami pake, ciptakan, yeah, ya kan? Bukan saya ciptakan, yeah, ya kan. Nah, Quran ketika menggunakan kata nahnu, inna nahnu nazzalna nahnu nazzalna alaika dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan, maka kami itu maknanya apakah menunjukkan banyak ataukah menunjukkan makna besar ya, ta'dim tadi. Maka ya, dirujukkan kepada ayat yang lain, yang qat'i. Apa itu? Misalnya qat'i mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya. Berarti penafsirannya harus ke situ. Enggak ya, boleh ditafsirkan banyak gitu, ya, karena ya, itu bertentangan nanti dengan ayat yang terang. Ya, itu ya, ini beberapa ya, kaidah dalam okay, penafsiran. Jadi itu oleh karena itu orang yang menafsirkan itu harus punya apa namanya? Punya kapasitas. Oke, gitu. Sebenarnya kan kalau kita bicara misal ya, ya, dalam otoritas di Indonesia MUI gitu, kira-kira gitu ya, harusnya kan. Enggak, kalau MUI itu kan itu kan organisasi, iya, bukan ini otoritas itu terkait dengan kemampuan orang. That's okay, maksud saya itu kan di society. Iya, iya. Tapi kalau kita bicara level negara kan, ya MUI lah misalnya kan mengeluarkan fatwa-fatwa. Cuma kadang-kadang agak politis. Lah ya itu maksudnya. Nah, makanya sebenarnya kalau menafsirkan itu ada dua sebenarnya. Iya. Aspek pengetahuan ilmuwan, keilmuan. Iya. Dan yang kedua adalah aspek ketakwaan. Nah, ulama itu sebenarnya dua itu. Yang pertama dia mewarisi ilmu Nabi. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Yeah. Ulama itu adalah pewarisnya para Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan apapun, harta benda, dirham dinar, tapi warisul ilma. Ilmu. Mewariskan ilmu. Yeah. Berarti dia yang punya ilmu mewarisi dari ilmunya Nabi. Iya. Yeah.
Tapi tidak hanya itu, ada aspek ketakwaan. Takwa. Nah, itu dalam ayat yang disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Semuanya orang yang karena takut. Yang pintar pun ada juga yang tidak ngikutin Nabi. Nah, itu tadi. Yang ilmunya zaman pasca Nabi meninggal kan udah pecah itu, nah, beberapa orang. Sebenarnya ada yang tadi kasus-kasus dia punya ilmu bukan untuk mendapatkan kebenaran tapi justru dijual. Al-Qur'an sudah melakukan itu, mengingatkan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan. Jangan kamu menjual ayat dengan harga yang murah. Kalau harga mahal boleh. Nah, ini juga ini saya ingin cuma guyonan ya. Iya, guyon. Tapi itu sebenarnya untuk itu menarik juga. Kenapa Al-Qur'an mengatakan tsamanan qalilan? Itu untuk menunjukkan begini Bang Harun. Seberapapun banyak harga yang kamu terima, itulah qalilah. Oh, tetap murah. Tetap sedikit, tetap murah. Yeah. Berapa miliar? Murah. Berapa triliun? Murah. Bahkan dunia dan isinya pun karena apa istilahnya itu? Priceless. Iya. Yeah. Iya kan? Jadi enggak ada harganya dan bukan pengertian enggak ada harganya terlalu murah, tapi ya enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Betul. Yeah, wah, luar biasa Bang Arun. Oh, iya. Belajar sebentar udah luar biasa. Masyaallah. Iya. Okay. Yeah. Iya, tapi begini Ustaz, kan banyak hal ya, banyak aspek yang barangkali tentu tidak gampang ya memahamkan kepada orang-orang yang kadang-kadang bisa juga berbeda pendapat kan. Nah tadi saya katakan yang berbeda pendapat itu ada level yang tadi mutasyabihat tadi, yeah, atau dalam bahasa hadis yang lain itu, ini adalah bahasa fikihnya itu dhoniyat. Yeah. Kalau dhoniyat itu nanti memang membuka peluang terjadinya istihad. Nah, ketika terjadi istihad, memang peluang terjadi perbedaan pendapat terjadi. Oke. Okay. Nah, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada masalah perbedaan pendapat dalam perkara yang dunia tadi. Gitu. Iya. Yeah. Satu tidak masalah. Kemudian dengan dua tentu yang berpendapat adalah yang memang punya otoritas, yeah, punya kemampuan untuk berbeda. Itulah para mustahid tadi, tidak sembarang orang. Ya, yeah, mestinya kan. Harusnya kalau kita misalnya mengakui hukum Islam, misalnya ya, yeah, suatu saat, ya memang harus ada orang-orang alim itu ya. Nah itu, muftinya itu nanti, yeah, muftinya. Jadi oh, istilahnya mufti ya. Ada mufti ya. Yeah. Kalau yang dia menjadi pegawai negara itu qadhi. Jadi kalau tadi siapa yang punya otoritatif, maka kalau ada perbedaan pendapat, qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim. Nah, qadhi kalau qadhi. Cuman bedanya, kalau mufti keputusannya tidak mengikat. Iya. Yeah. Kalau hakim mengikat. Kalau hakim mengikat ala sabil ilzam dalam bahasa kita itu. Jadi ikhbal. Tapi hakim mana ini? Hakim garis atau hakim apa? Iya. Oke, Ustadz. Ini gini. Coba kita bacakan beberapa komentar sobat era Ustadz ya. Iya. Yeah. Jadi biar kalau di sini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap nih walaupun. Yeah. Tapi alhamdulillah walaupun kita serius kajiannya udah malam, yang watching now masih ada 500-an orang ya, lumayan lah ya. Masyaallah, alhamdulillah. Tapi ini sudah ditonton ribuan orang, sudah come and go itu kan. Oh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk sebuah kajian yang ngeri-ngeri berat, bukan ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri berat ya memang ini lumayan lah ya, 2400-an, oh 3000 lah, 3735 yang sudah menonton kita come and go, tapi yang sedang watching kita kira-kira ada 517. Nah, 520. Jadi ada beberapa hal coba ingin saya bacakan ya. Tentu jangan marah kalau ada yang nanya aneh-aneh kan ya, ya kan. Kemudian subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah RH memperingati tahun baru Hijriah satu Muharram nanti hari Sabtu ya. Kemudian ini mazhabnya apa? Nah, ditanya mazhabnya apa, Ustaz? Mazhab yang mana? Mazhab Ustaz ini, mazhab dalam Ustaz menafsirkan Quran, mungkin mazhab yang Ustaz kalau praktikan. Gini, yang pertama kalau fikih itu tidak mazhab sebagaimana mazhab fikih. Iya. Ya, jadi kalau dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali. Jadi kalau dalam tafsir tidak rigid seperti itu. Yeah. Yeah. Itu yang pertama ya. Kalau memang di sana ada corak-corak penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang katakanlah yang hanya murni meriwayatkan dari penjelasan Nabi, sahabat dan tabiin-tabiin. Ada juga yang istilahnya tafsir berro'i. Jadi itu seperti katakanlah Farudin Ar-Razi. Nah, saya lebih banyak mengutip
pendapat-pendapat juga termasuk ya, Fakhruddin Ar-Razi yang dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nah kalau Mafatihul Ghaib apa Harun Ar-Razi ini kalau kita lihat ya termasuk seorang ulama kalau yang sekarang dikenal ya ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Oke. Jadi Ustadz bisa dibilang Ahlus Sunnah juga ya, kurang lebih. Kalau secara garis besar kan ada Syiah, ada Sunnah. Kita berada di situ. Di Sunnah sini, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya. Oke, kita bacakan lagi Ustadz ya. Ada yang bilang gini, Assalamualaikum, semangat terus RH, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Kota Probolinggo menyimak tentang hukum yang tidak adil, Pak Ustadz. Jadi hukum yang tidak adil itu hukum yang seperti apa, Ustadz? Hukum yang tidak adil. Kalau definisinya kan gini, Bang Refli. Iya. Adil itu adalah mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi kewajibannya itu namanya adil gitu. Nah kalau yang dirupakan dalam bentuk fisik ya seperti timbangan itu artinya sepadan. Hukuman itu sepadan dengan perbuatan yang dikerjakan gitu. Nah cuman kalau timbangan itu kan fisik ya, fisik. Kalau fisik itu mudah. Sekarang kalau non fisik itu yang sulit. Misalnya mencuri. Hubungannya apa yang adil? Apakah di penjara? Penjara berapa tahun? Membunuh, itu berapa penjara? Berapa tahun dan sebagainya? Ataukah kemudian yang lain-lain? Nah sebenarnya kalau kita lihat Islam datang dengan itu memberikan keadilan tadi. Yang kalau tadi saya katakan ketika bicara tentang keadilan secara non fisik itu kan gimana ngukurnya? Gitu. Maka Islam datang dengan ukuran yang adil. Karena kembali lagi tadi hudalin nas hudal mutakin. Quran mengatakan apa? Quran mengatakan bahwa watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu. Sidqa. Sidqa itu artinya benar. Wa adla. Dan adil. Berarti Quran itu benar. Benar dan adil. Dan adil. Benar beritanya semuanya benar. Dan adil. Dan adil. Maka ketika Quran kata Allah memberikan hukuman kisos bagi hukuman orang yang membunuh, itulah hukum yang adil. Oke. Gitu. Tidak ada hukuman yang lebih adil daripada itu. Gitu. Kalau misalnya ya sekarang kasih. Tapi kisos itu kan tidak harus cambuk, Ustaz, kan? Enggak, kalau yang bukan pembunuhan tadi, kutiba alikumul kisos. Iya. Hukuman Tuhan atas kamu itu al kisos fil qatlah, bagi orang yang terbunuh, orang itu kan hukumannya adalah hukuman kisos. Ya kisos itu kan metode kan? Tapi intinya adalah hukuman mati kan? Iya. Mata dibalas mata adalah Hammurabi kan? Iya. Maksudnya itu, gini. Kan tidak harus dengan cambuk kan metodenya? Oh bukan. Kalau cambuk itu kan cambuk itu zaman dulu bukan, kan? Bukan. Kalau cambuk itu hukuman yang lain lagi. Itu untuk pezina. Oke. Okay. Azaniyatu wazani fajlidu. Oke, okay, sorry ya, saya gitu. Salah. Iya. Kisos ini kan tidak harus dengan pedang penggal kepala. Oh enggak, kan? itu cuma metode kan? Iya. Yang penting kalau dalam Islam itu yang penting cepat dan ikhlas. Iya, cepat. Kenapa? Ya. Jadi kadang-kadang kan orang melihat penggal kepala itu kejam sekali ya. Kejamnya dari sudut kita, tapi dari sudut orang yang mau mati itu justru itu cepat. Iya, itu satu hal. Tapi orang kemudian hanya ingat imam menggalnya, dipenggalnya saja. Dia tidak ingat bahwa orang yang dipenggal itu telah berbuat jahat pada orang lain. Iya, gitu. Hukuman apa yang pantas bagi orang yang dibunuh? Kalau dalam pandangan Islam itu ditanya yang gini. Kalau orang ditanya ya, misalnya orang yang dibunuh, lalu kemudian ditanya anak-anaknya, hukuman apa yang pantas? Mungkin akan mengatakan bunuh. Kalau ditanyakan orang lain yang tidak ada kepentingan, mungkin dia bisa dinegosiasi. Justru hukum yang sekarang ini bermasalah di situ. Coba bayangkan, kalau dalam pandangan Islam tadi, orang membunuh, hukuman utamanya adalah kisos. Tapi nanti keluarga bisa memaafkan. Kalau maafkan, dia bisa menerima dan dia diat sebanyak 100 unta, 40 unta dalam keadaan bunting. Satu unta berapa itu?
atau 1000 dinar. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Nah, kalau satu dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar 4 kilo seperempat. Nah, 1 gramnya berapa? 4 kilo seperempat. Iya. Yeah. Berarti 4 miliar. 4 miliar seperempatnya. Hah? Oh iya, 4 miliar lebih. Iya, 4 miliar lebih. Iya. Iya, 4 miliar. 4 miliar itu diberikan kepada keluarganya. Iya, 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 iya. Mungkin itu bisa berguna bagi anaknya, bagi istrinya dan seterusnya. Tapi dia itu bisa dinegosiasikan enggak? Apanya? Bisa dinegosiasikan. Bisa. Kalau misalnya kemudian dia tidak mampu. Iya. Lalu kemudian keluarganya mengikhlaskan, boleh juga. Tanpa diat pun bisa. Bisa. Kalau dia memaafkan. Asal ikhlas. Iya. Kan itu hak dia. Iya. Gitu. Nah, coba bandingkan dengan hukum yang sekarang terjadi. Iya. Orang dibunuh, kemudian ada keluarga. Keluarganya ini, dia hanya melaporkan, dia tidak berhak menuntut. Iya. Yang menuntut siapa? Jaksa. Iya. Jaksa. Tidak ada hubungan sama sekali, emosional. Iya. Tidak ada hubungannya. Iya. Lalu kemudian nuntutnya itu beberapa bulan dan mungkin denda. Hmm. Kalaupun ada denda, itu tidak diberikan pada keluarga korban. Dimasuk ke dalam kuas negara. Terus keluarga korban dapat apa? Ya, ya, kehilangan ya. Bapak. Ya. Misalnya dan seterusnya. Apalagi dalam sistem sekarang. Yang, siapa yang bertanggung jawab ketika kemudian sudah meninggal tadi? Okay. Ada denda pun tidak banyak masuk ke negara. Ya, ya, ya. Kemudian mungkin dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa bulan, beberapa tahun di sana. Pertanyaannya, apakah lebih baik setelah dimasuk penjara? Ya. Belum tentu juga. Maka Quran itu dengan kalimat pendek mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan untuk kamu ada hukuman, dan untuk walakum fil qisas, dan untuk kamu dalam hukuman qisas itu hayatun, justru ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Para ulama mengatakan kalau hukum qisas itu diterapkan, diundangkan, maksudnya diundangkan, maka mengakibatkan apa? Orang yang mau takut. Membunuh, takut membunuh. Prevention. Iya, ketika mau membunuh dia takut. Apa yang terjadi? Kurang lah. Iya, yang terbunuh nggak jadi dibunuh. Iya, berarti kurang. Orang yang dibunuh hidup, nggak jadi dibunuh. Iya, prevention. Iya, dan ketika dia tidak jadi membunuh, dia juga nggak jadi dibunuh. Iya. Maka hayatun. Jadi Masya Allah luar biasa. Apa namanya, hukuman yang keras kepada pelaku kejahatan itu. Itu kan seperti dengan seperti kita mengatakan misalnya hukuman mati, yeah. ya kan, bagi narkoba, yeah. ya kan, bagi pelaku macam-macam. Cuma yang jadi masalah adalah tidak konsisten. yeah, itu. Artinya tidak jelas. Ada ruang negosiasi karena kasihkan ke sini tidak mati jadi. Nah itu tadi karena masalahnya itu yang pertama hukum yang digunakan itu bukan dari Allah. Yeah. Dan seolah-olah hakim itu hanya pertanggungjawabannya di depan manusia. Kan dia menerapkan hukum manusia. Iya, iya. Paling bertanggung jawab dengan atasannya. Iya. Ada penilaian apa tim hakim apa itu ya, macam-macam untuk menilai itu ya. Tapi kalau dalam Islam kan dia bertanggung jawab kepada Allah. Gitu. Dan sebenarnya mau hakim menggunakan nanti ditanya. Jadi gini, coba bayangkan Bang Refli gini. Kalau ada hakim menggunakan hukum Allah, ada pelaku pembunuhan sengaja, lalu kemudian dihukum mati. Ditanya Allah, wahai hakim, wahai si fulan, kamu kok memutuskan hukuman ini, hukuman mati? Ngapa kamu lakukan? Dengan enteng dia bisa, ya Allah, bukankah itu hukum yang engkau perintahkan? Dan aku sudah terapkan pahala. Tapi kalau kemudian menggunakan hukum yang lain, kok kamu hukum dia cuma sekian tahun penjara? Atas dasar apa? Coba apa jawabnya? Engkau perintahkan, mana merintahkan? Tapi ya sekarang di dunia ini kadang-kadang ketidakadilan nyata ya. Hukum dunia aja itu kadang-kadang tidak diterapkan secara benar juga gitu ya. Apalagi hukum yang lebih. Karena satu tadi, jadi nggak ada kalau dalam bahasa kita nilai ruhiyahnya itu nggak ada. Jadi ketika kan kalau panjenengan sedang berhubungan dengan Allah itu kan ibaratnya gini Bang Harun. Iya. Panjenengan sholat ya. Meski tidak ada orang sholat maghrib itu gak berani menambah menjadi 4 rokaat. Betul gak? Gak berani mengurangi jadi 2 rokaat. Iya. Begitulah suasana hakim
orang yang menggunakan syariat Islam. Dia seolah-olah sedang dilihat Allah SWT. Benar tidak kamu? Ketika bertanggung jawabnya begitu, yeah, maka yeah, dia tidak yeah. berani mempermainkan. Tapi kalau kemudian tidak ada Tuhan yang melihat, coba. Ya, maka bisa dibuat semau-maunya. Ya, akhirnya seperti yang seringkali orang lihat itu. Ya, apa itu? Ya, ini ya hukum itu seperti apa? Pisau. Tajam ke depan, tumpul ke belakang. Tumpul di atasnya. Tajam di bawah, tumpul di atas. Ya, bawah. Gitu. Jadi, ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, nah, ini banyak yang tanya. Pak Ustadz ya, hukum kisos memelihara kehidupan. Jadi ingat banyak banget kasus psikopat di luar negeri karena rusak dari mulai aspek kehidupan moral sosial. Oke, ini soal lainnya. Afwan Kiai izin bertanya, bagaimana menyikapi pandangan orang tentang hukum Islam adalah hukum yang keras, ngeri dan juga melanggar HAM? Iya. Gimana? Iya begini. Yang pertama, mudahnya gini, keras itu kan tidak selalu buruk, gitu loh. Kadang-kadang keras itu diperlukan. Seorang dokter mengobati pasien, kadang cukup kamu jangan makan ini, jangan minum itu, selesai. Kadang-kadang harus diberi obat, kamu minum obat sekian dan seterusnya. Tapi kadang-kadang apa? Harus dioperasi, harus dibedel. Bahkan kemudian ada yang bagian yang diamputasi sebagai bagian dari penyelamatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau menggunakan pandangan tadi, ini kok dokter nggak manusiawi, kaki bagus-bagus diamputasi misalnya seperti itu. Jadi maka maksud saya jangan dilihat keras tuh tidaknya, tapi benar apa tidak, baik apa tidak. Dan juga kan ada ada institusi pemaafan tadi kan. Jadi tidak hanya langsung main. Itu. Tapi kalau misalnya mencuri nggak ada memaafkan ya? Nggak ada. Itu kalau dalam bahas itu ada, kalau hukum Islam itu ada namanya hudud, ada namanya jinayat. Kalau jinayat seperti apa kisos, itu ada pemaafan dari keluarga yang berhak. Tapi kalau hudud itu namanya haknya Allah. Nggak boleh ada yang bisa maafkan. Mencuri termasuk hudud. Even katanya Fatimah sekalipun akan aku potong tangannya. Itu namanya hudud. Ustadz, tidak terasa kita sudah 1 jam. Biasanya kalau di RH Channel, kalau 1 jam itu udah luar biasa. Tapi sebelum Ustadz, nanti mungkin besok-besok kita akan ada sesi lain juga ya, yang kalau misalnya ada interest Ustadz, karena ini ada juga permintaan, waduh kalau bisa malam Jumat begini ya, oke lah. Tapi ikutin, jangan cuma ngomong doang kan. Begini, kan? Oke. Mantap, terima kasih atas semua pencerahannya Pak Ustadz. Alhamdulillah nyimak ya. Mantap bintang tamunya Bang Refli. Barakallahu fiik ya. Bolehkah kita menyebut orang non muslim yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum? Nah, ini pembahasan cabang. Kenapa? Iya, terus. Ya, ini kan terlalu ini ya. Cabang ya. Oke. Alhamdulillah Bung RH mengundang Ustaz Ismail dan Ustaz Rahmat S. Labib. Cadas abis, semoga 1 juta yang nontonnya. Amin ya rabbal alamin ya. Yai, bagaimana menerapkan Islam Khafa di NKRI? Nuhun Bang Refli yang keren, cadas dan bernas ya. Ah, ini pertanyaan terakhir nanti ya. Bang Refli, coba tanya ke Yai hukum agama Islam tentang fitnah atau pencemaran nama baik atau berita bohong dan lain-lain. Seperti yang habaib kita yang sudah banyak dihukum. Wah, ini lain lagi ya. Channel Bang Refli hebat, bisa menghadirkan ulama yang lurus. Alhamdulillah. Kalau kasus Brigadir J, bagaimana solusi Islam tentang hal ini? Oke. Tapi ini menarik ya. Tapi ya memang misalnya ya, Ustadz, saya mau tanya Pak Kiai ya. Misalnya ada semacam kasus Brigadir J ini, let's say misalnya, tapi sama aja kan, itu kan tetap ditemukan, iya kan, tetap aja. Kalau memang itu pembunuhan ya, ya tetap saja nanti hukum kisos ya kan. Oke, itu udah jelas sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam itu dalam dalam katakanlah NKRI. This is the last question, kira-kira. Pokoknya Ustaz tahu lah, ini bagian dari perjuangan lah, kira-kira gitu. Dan agar itu successful, bukan
tidak dituduh makar, yeah. tidak dituduh ekstrim, yeah. teroris dan lain sebagainya. Yeah, yeah. Kira-kira begitu. Yang pertama sebenarnya kan hukum itu kan kalau yang sering disebutkan kesepakatan. Iya. Yeah. Sepakatan itu ada dua macam. Memang sepakat secara keridoan, ridho sepakat, yang kedua sepakat yang dipaksakan. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi artinya negara menerapkan satu hukum dipaksa kepada rakyatnya, yeah. dianggap sebagai kesepakatan. Yeah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara itu berarti kan tergantung manusianya. Iya. Yeah. Ini Quran datang dengan berikan petunjuk. Iya. Ada yang mau, ada yang tidak mau, kan begitu kan. Iya. Nah, maka tugas kita sebenarnya adalah memperbanyak orang yang mau. Hmm. Yang tidak mau menjadi mau, yang sudah mau lebih semangat untuk mau. Iya. Nah, kalau kemudian jumlah itu yang tadinya mungkin beberapa orang menjadi banyak, kalau tadi maka disebutkan akhirnya kemudian dengan sukarela ternyata benar bahwa memang kalau hukum buatan manusia itu akibatnya seperti itu. Yeah. Kalau Allah itu, nah ketika kemudian seperti ini tidak mungkin disebut ekstrim, tidak mungkin disebut teroris. Wong mereka sadar sendiri, nah, ini awal ini. Oke. Okay. Nah maka sebenarnya kalau untuk melakukan perubahan itu jalan yang kita tempuh itu hanya satu, menyebarkan pemahaman, melakukan edukasi, melakukan pembinaan, nggak ada yang lain. Oke. Okay. Jadi misalnya saya datang ke sini untuk menyampaikan, mungkin ada yang kemudian berubah pikirannya. Oke. Okay. Itu ketika berubah pikirannya, itulah sebenarnya berubah sikapnya. I see. Ketika berubah sikapnya, tentu akan berubah penerimaan terhadap hukum yang diterapkan. Gitu. Orang bisa jadi tidak gini, Bang Revi. Kadang orang menolak itu bukan karena faham secara keseluruhan, tapi mungkin dia hanya mendapatkan pemahaman yang sedikit. Lalu kemudian sedikit itu kemudian digunakan untuk memberikan sikap. Apalagi kemudian digunakan provokasi di pihak lain. Jadi bayangkan, Bang Rafi coba begini. Ini bayangkan aja. Iya. Ada satu kampung. Kampung ini belum kenal listrik. Iya. Lalu kemudian ada program kata listrik masuk desa. Iya. Lalu ada provokator yang tidak ingin mas listrik itu masuk desa. Dia bilang apa kepada penduduk kampung? Karena dia penjual lampu Petromax. Wow. Dia mengatakan pada... Yeah. Ini bahaya listrik. Kok bisa bahaya? Kalau nyetrum orang mati. Langsung mati. Yeah. Nggak perlu mingguan. Berarti lebih ganas daripada COVID ini. Coba bayangkan kalau informasi itu saja yang diberikan kepada orang di kampung, apa yang terjadi? Yeah. Menolak. Jangan demo besar-besaran daripada jadi korban. Sama seperti hukum kisos tadi, nah. Kan? Waduh, katanya. Padahal nah, di situ ada instrumen pemaafan. Nah, gitu. Gitu. Dan ketika kemudian dijelaskan secara lengkap apa gunanya listrik, yeah. bukan hanya penerangan, bisa untuk masak, nyetrika, laptop, segala macam. Tentang strom, jangan khawatir, ada kabel dan seterusnya. Yeah. Maka orang bukan menolak, malah kapan listrik segera masuk, nuntut demo. Okay. Demikian juga orang menolak syariat itu Islam, yeah. bisa jadi karena belum tahu. Oke. Okay. Nah, maka tugas kita adalah memberitahu. Belum paham, tugas kita adalah memberi pemahaman. Insya Allah Bang Revlin termasuk dapat pahala ini. Amin. Ketika ya, podcastnya tersebar luas. Amin. Orang yang tadinya salah paham berubah menjadi paham dengan penjelasan seperti ini. Walaupun kadang-kadang dibalik, wah ini salah paham. Bukan salah paham, pahamnya yang salah. Ustaz, silakan yeah. closing statement. Yeah, yeah. Rupanya nggak terasa kita sudah 1 jam lebih ini, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, dan masih banyak yang nonton, 600-an lebih masih yang nonton. Makin banyak berarti ya. Yeah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, closing yang statement. Terakhir. Tapi closing statement di RH Channel itu bisa selama-lamanya. Silakan. Baik. Gitu. Terima kasih Bang Refli. Alhamdulillah. Yang pertama tentu terima kasih Bang Refli bisa diberi kesempatan di podcast ini. Yang tadi saya katakan, moga-moga ini bisa didengar banyak orang dan bisa memberikan pemahaman. Dan ketika ada orang yang paham atas usaha Bang Refli, insya Allah mendapatkan pahala. Nabi mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairum min humrun ni'am. Jadi demi Allah, kata Nabi, Allah ketika Allah memberikan hidayah pada seseorang, la ayyahdi ya la ayah diau la ayah diau la ayah diau la ayah diallahu la ayah diallo la ayah dianallahu bika rajulan. Sungguh ya, Allah yang memberikan petunjuk, yang berikan petunjuk itu Allah kepada seorang laki-laki. Bika itu dengan usaha kamu. Maka itu lebih baik daripada
unta merah, satu harta yang sangat berharga di masa itu. Hmm. Jadi insyaallah moga-moga kita semua mendapatkan kebaikan dari situ ketika kita ikut menyebarkan Islam. Dan yang kedua, tentu yang kita sampaikan ini adalah dalam rangka untuk dakwah. Jadi, karena dakwah ya mestinya didengarkan, yeah, dipahami, mana yang kemudian kurang jelas bisa ditanyakan, bisa didiskusikan, bukan okay dikriminalisasi. Gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Quran inilah petunjuk kita. Okay. Petunjuk kita mestinya inilah yang harus kita pegang. Okay. Apapun yang dikatakan Quran, sekalipun pahit, harus diterima. Okay. Sebagaimana pasien mendapatkan obat dari dokter, yeah, bahkan sampai harus diamputasi, terima, karena itu demi kebaikan. Okay. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti benar. Dan yang terakhir tentu saja, yeah, saya kira penting, ya moga kita semua diberi kekuatan Allah untuk menempuh jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ini godaannya banyak sekali, godaan jabatan, godaan harta, godaan macam-macam. Jalan yang sudah lurus yang kita tempuh tiba-tiba berbelok, dan ini tidak sedikit. Ada orang sudah benar jejak di jalannya, godaan harta, godaan kekayaan berbalik, bahkan menyerang jalan lurus ini. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amin, berada dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat sampaikan pada kesempatan. Iya. Sahabat era sekalian ya, enggak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. Jadi jangan lebih dari 1 jam sampai 2 jam karena biar nanti kita punya kesempatan ya, untuk mengkaji yang lain ya kan. Jadi secerna dulu introduction ini ya. Nanti kita bicara hal yang lain. Nah, tapi yang paling penting tadi, kalau memang berbeda pandangan, berbeda pendapat, ya sampaikan saja apa perbedaannya, ya kan? Argumanya. Berbeda paham, jangan dibalik, pahamnya yang berbeda. Sampaikan saja, dan ini juga terbuka kan, di RH Channel juga terbuka, dan jangan dikriminalisasi. Kadang-kadang ini heran ya kan, orang menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, orang bisa dikriminalisasi sekarang ini. Dibilang menyampaikan berita bohong lah. Saya membayangkan Ustaz ya, kalau pakai hukum Indonesia saat ini ya, bisa sama sesama Ustaz atau sama Kiai Haji ya, itu bisa saling melaporkan karena dianggap menyampaikan berita bohong ya kan. Wah, itu menyampaikan berita bohong karena apa yang disampaikannya itu sesat ya kan. Kan nggak bisa begitu juga. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, silakan sampaikan pendapat yang berbeda itu sehingga nanti akan ada sintesis ya, tesis, antitesis, sintesis. Jadi itu akan memperkaya ilmu pengetahuan. Tapi rujukannya tetap Al-Qur'anul Karim ya kan. Oke, itu saja sobat era sekalian, dan kita mudah-mudahan ini bukan pertama, nanti kita punya kesempatan lain ya untuk mengkaji, terutama kalau ada kaitannya dengan ya hari-hari besar keagamaan misalnya, atau hari-hari lain yang memang penting. Seperti sekarang ini, fortunately ternyata malam Jumat. Padahal tidak direncanakan secara luar biasa. Telepon-teleponan datang, oke, sudah itu kemudian kita buat podcast. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustaz ya. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.